di sini ya, untuk ringnya ring BKS Ponorogo tahun 2022 ya, seperti ini. Nomor seri di sini 1833. Ring clipnya seperti ini ya, 050. Oke, assalamualaikum dulur para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya. Salam kepada penonton setia, teman-teman subscriber dari Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan review merpati pos bandangan ya. Merpati pos bandangan, untuk bulunya di sini tritis ya. Untuk jenis kelaminnya di sini betina ya teman-teman. Untuk ringnya di sana ada ring club dan juga ring clip. Yuk kita intip untuk merpatinya, sebentar lagi kita pegang. Dan untuk kalian yang belum bergabung di channel ini, yang masih belum subscribe channel ini, monggo di subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan dapat menampilkan video-video terbaru seputar merpati selanjutnya. Oke, next. Nah, next kita lanjut untuk merpatinya seperti ini ya. Dan di sini untuk ringnya, di sini untuk ringnya ring BKS ya, BKS Ponorogo. Saya ngeblur ya, teman-teman. Yes. Nah, seperti ini. Di sini ya untuk ringnya ring BKS Ponorogo tahun 2022 ya, seperti ini. Untuk nomornya, nomor seri di sini 1833 seperti ini. Dan untuk ring clipnya seperti ini ya, 050. Indah ya teman-teman, nomor serinya seperti ini. Dan di sini barusan ada stempel ya, ini stempelnya. Nah, BKS ini lepasan Lumajang. Saya barusan coba browsing di internet. Di sini untuk BKS ini kalau tidak salah lepasan terakhir ini di mana? Bali apa Banyuwangi gitu. Berarti ini merpati nyasar ke Bondowoso ya, teman-teman. Dan yang punya merpati ini teman saya, cuma teman saya ini namanya tidak mau disebutkan ya. Ini beli ya teman-teman, ini merpatinya beli di pedagang lokal daerah sini ya. Belinya berapa kurang paham, seperti ini ya untuk merpatinya. Mungkin teman-teman BKS ada yang hafal untuk merpati ini. Cuma ini merpatinya kurang sehat ya teman-teman. Merpatinya kurang sehat. Ini telengnya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau ini dilepas seperti ini ya. Nah. Lah. Cuma teman saya ini belinya ini karena merpatinya bagus ya. Gak lihat sakitnya. Cuma insya Allah bisa sembuh ya. Mungkin mau disembuhkan sama teman saya. Ringnya seperti ini ya, ring kelas, ring BKS ya teman-teman, seperti ini. Dan rencananya merpati ini mau diobatin ya, mau disehatkan terlebih dahulu. Saya coba konfirmasi barusan sama teman saya, ini kalau sudah sembuh mau di breeding ya teman-teman. Katanya eman, katanya ya. Merpatinya bagus. Ring BKS Ponorogo bisa nyampe ke Bondowoso ya. Ini jatuh ke Bandang. Teman saya ini belinya di pedagang lokal daerah Bondowoso. Seperti ini untuk merpatinya. Untuk ularnya seperti ini. Seperti ini.
Oke dulur, mungkin itu saja konten saya hari ini. Terus support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menampilkan video-video terbaru selanjutnya. Oke dulur, mungkin itu saja dari saya. Kami pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.